Assalamualaikum. Hari ini kita bertemu sekali lagi. Saya doakan semua kawan-kawan sihat dan dijauhi wabak bahaya. Vlog hari ini saya akan tunjukkan cara saya masak American breakfast, iaitu egg benedict dan smoked beef yang sangat mudah dan sedap. Jom lihat bahan-bahan yang diperlukan. Saya hanya gunakan bahan-bahan yang ada di dapur. Dan inilah bahan-bahan yang saya sediakan untuk American breakfast pagi ini. Ini adalah smoked beef untuk breakfast, roti sandwich loaf, telur 2 biji dan lettuce cabbage, iceberg cabbage. Langkah pertama yang perlu dibuat adalah bakar roti sandwich loaf untuk dijadikan base. Di sini saya gunakan pembakar serbaguna. Boleh bakar roti dan grill dengan cara tekapan begini. Roti sandwich ni dibakar selama lebih kurang 1 minit. Inilah hasilnya roti yang telah dibakar menggunakan griller. Jangan sampai terlalu hangit ya. Boleh cek setiap masa kita masukkan roti tu, kita sentiasa cek. Lepas ni kita panaskan smoked beef, kepingan smoked beef tu di atas kuali. Masukkan kepingan smoked beef ke dalam kuali satu persatu. Pastikan smoked beef yang anda beli di supermarket tu ada logo halal ya. Tak semua barang-barang daging begini ada logo halal. Pastikan halal. Smoked beef ni perlu dipanaskan sehingga dapat hasil keterang-terangan kedua belah bahagian permukaan. Sebenarnya smoked beef ni juga boleh terus dimakan kerana memang ia sudah dimasak untuk proses smoking ataupun proses penyalaian. Biasanya kalau di restoran atau hotel, egg benedict selalunya dihidang bersama kepingan turkey ham. Tetapi hanya smoked beef yang ada dalam simpanan. Jadi saya gunakan saja bahan yang ada di dalam dapur rumah saya. Setelah masak, saya letakkan smoked beef tadi di atas roti yang dijadikan base tadi. Satu base untuk smoked beef dan satu lagi roti jadikan base untuk egg benedict. Proses seterusnya adalah memasak telur untuk egg benedict. Saya tak akan gunakan kaedah konvensional untuk poach telur hari ini. Saya akan gunakan alat ini, egg poacher. Ia diciptakan khas untuk poach telur. Mula-mula telur dipecahkan ke dalam bekas dan dimasukkan ke dalam acuan seperti ini. Proses poaching ini diteruskan sehingga telur putih itu masak dan mudah untuk dicedok. Inilah hasilnya, anda boleh lihat telur yang telah siap dipoach ataupun dimasak. Dan inilah sebiji lagi telur yang saya masukkan ke dalam acuan. Kemudian ini adalah cara penyediaan sos Hollandaise. Ini adalah bahan yang diperlukan untuk sos Hollandaise, iaitu telur, lemon, butter, garam dan lada sulah. Mula-mula butter dicairkan ke dalam periuk macam ni. Di sini kita perlukan 3 biji telur untuk sos ni. Kita asingkan telur kuning dan telur putih. Kita gunakan telur kuning saja. Ketiga telur kuning tadi dimasukkan ke dalam butter cair di dalam periuk dan dikacau di atas api yang paling kecil. Adunan telur dan butter ini perlu dikacau sentiasa bagi mengelakkan ia berketul ataupun curdle. Kemudian setelah lemon diperah ke dalam sos ni, ia menjadi semakin pekat dan semakin mengembang macam ni. Akhir sekali boleh season dengan garam dan lada sulah. Proses terakhir adalah menghidang dengan menuang sos Hollandaise ke atas egg benedict.
macam ni. Kalau Egg Benedict yang lain di kedai atau di restoran, kita lihat dia letak telur tu di atas beef bacon ataupun turkey ham, tapi saya asingkan untuk memenuhi ruang pinggan rumah saya ni. Dah siap, inilah menu American breakfast saya hari ini, dan bolehlah makan. Kemudian kita akan uji telur kuning untuk Egg Benedict ni. Ya, macam ni ya sepatutnya. Dia telur kuning tu half boiled.